Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobatku semua? Apakah masih sehat? Semoga saja masih sehat semua, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, sobatku semua, kali ini saya akan memberikan satu tip atau cara potong sayap atau wing clip burung kakak tua yang benar. Nah, jadi sobat semua, cara wing clip sayap kakak tua itu harus benar-benar, jangan sampai salah, harus benar-benar tepat. Nah, seperti ini sobatku. Nah, jadi wing clip itu jangan dipotong sampai di sini. Yang potong cukup tulangan tengahnya disisa. Nah, tulangan tengahnya disisa, jangan sampai dipotong juga, karena dia akan merasa sakit dan kurang rapi kelihatannya. Tapi kalau bisa jangan, enggak usah di wing clip atau potong sayap. Tapi untuk penjinakan, masa penjinakan harus wing clip seperti ini sobatku semua. Nah, jadi ini adalah kakak tua jenis Maluku, kakak tua Maluku atau kakak tua jambul oren. Nah, dia sudah jinak, dia tidak seperti video-video sebelumnya sobatku. Dulu kakak tua ini sangat giras, jangankan dipegang, dilihat aja sudah ngamuk. Nah, sekarang dia udah jinak. Jadi ingat sobatku semua, wing clip sayap itu seperti ini. Jadi dia tetap rapi meskipun sudah dipotong, dia masih tetap rapi. Kalau ditutup, nah dia seperti nggak dipotong atau di wing clip. Lihat Riko. Jadi namanya ini si Riko, teman sobat. Nah, Riko. Dan kalau dipotong cukup, atau di wing clip seperti ini cukup berapa helai saja, seperti ini 9 helai saja atau 9 lembar saja. Jadi kakak tua itu rahasianya di sini sobatku semua. Ini asal sudah disentuh kepalanya bagian sini, dielus-elus, maka dia akan jinak dengan sendirinya. Ini kakak tua Maluku atau Malulukan.
burung ini masih dalam dilindungi. Jadi yang mau melihara seperti kakak tua ini harus memiliki izin atau sertifikat. Harus memiliki sertifikat resmi dari BKSD. Kini kakak tua ini sudah lumayan jinak, nggak seperti dulu. Rico, Rico. Tadi potongannya seperti ini. Yang paling ujung di sisa 2 lembar, kemudian di bulunya dipotong seperti ini, tulangan tengahnya di sisa. Oh ya teman-teman, ini adalah kakak tua Maluku jenis jantan. Nah, jantan matanya hitam pekat. Kalau agak kecoklatan, dia adalah betina. Daerah sini sangat bising, teman-teman. Nah, karena sini kebanyakan sarang walet. Nah, ini sarang walet semua ini, teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya dari seputaran alam seperti burung dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.